too late now. I remember you and me and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young. Fans dari Persib Bandung tentunya sudah tak sabar lagi menantikan kedatangan salah satu pemain asing yang baru saja direkrut oleh Pangeran Biru. Pelatih Persib Robert Albert pun mengatakan bahwa Daisuke Sato sudah bisa ikut bermain ketika Persib bertemu PSS Sleman di babak perempat final Piala Presiden 2022. Sato dijadwalkan akan bermain di Stadion Sijala Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung pada Jumat 1 Juli 2022. Robert merasakan apa yang Boboto harapkan adalah sama dengan apa yang dia harapkan, yaitu agar Daisuke Sato bisa beradaptasi di Persib dengan cepat dan dapat menggantikan beberapa pemain tengah yang mengalami cedera. Robert Albert ingin Sato bisa tiba tepat waktu dan segera bergabung dengan tim, karena ada beberapa pemain Maung Bandung yang cedera. Hal tersebut tentu membuat ruang yang bisa diisi oleh Sato. Sebagai informasi, Daisuke Sato merupakan pemain kewarganegaraan Filipina. Dia juga masuk dalam skuad timnas Filipina yang pada waktu lalu ikut berpartisipasi di babak kualifikasi grup Piala Asia 2023. Dia direkrut Pangeran Biru pada tanggal 11 Juni 2022 untuk mengisi slot pemain asing asal Asia. Banyak dari Persib fans yang menantikan kehadiran pemain jebolan Urawa Red Diamond ini dan melihat kiprahnya di Indonesia bersama dengan klub kebanggaan Persib Bandung. Nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking.